Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, khususnya kepada pengguna-pengguna ataupun pelanggan-pelanggan produk-produk BioRich dan juga para usahawan BioRich yang saya hormati sekalian, sama ada di Malaysia ataupun di negara-negara lain. Okay, pada kali ini saya nak kongsi tentang sekiranya anda ada customer ataupun saudara mara yang terkena stroke. Jadi produk apa yang paling sesuai di BioRich untuk membantu pesakit stroke berkenaan supaya lebih cepat untuk recover ataupun proses pemulihan tu untuk dibantu, kan? Jadi yang pertama sekali, syorkan individu yang terkena stroke itu untuk mengamalkan minyak kelapa darah asli, ya. Minyak kelapa darah asli ini boleh digunakan untuk diminum dan juga diurut, kerana minyak kelapa darah ini sangat bagus, ya. Sekiranya untuk kegunaan luaran disapu, dia boleh membunuh bakteria dan juga virus, okay? Dan sekiranya kita minum, dia juga mampu untuk membunuh bakteria, cacing, kulat, virus dan kaya dengan antioksidan yang dikenali sebagai tocopherol. Jadi boleh amalkan minum minyak kelapa darah ini kalau nak cepat sembuh, banyak sikitlah, eh. 2 sudu pagi, 2 sudu tengah hari, 2 sudu petang atau malam. Okey. Dan seterusnya, hendaklah juga minum minyak kelapa darah campur zaitun, ya. Satu sudu pagi, satu sudu tengah hari dan satu sudu petang. Okey. Kerana dalam minyak kelapa darah campur zaitun, khususnya minyak zaitun, ya, dia kaya dengan pelbagai multivitamin dan mineral. Boleh rujuk di katalog BioRich ini. Okey, antara bahan-bahan aktif yang ada di dalam minyak zaitun ialah contohnya macam phytosterol, phytostenol, oleuro, oleocontal dan banyak lagi, eh. Jadi antara fungsi terbaik minyak zaitun ialah dia boleh merendahkan kandungan kolesterol yang tidak baik di dalam darah kita yang dikenal sebagai LDL, low density lipoprotein. Insyaallah dengan gabungan minyak kelapa darah dan zaitun ini, phytosterol dan stenol itu boleh menurunkan bacaan kolesterol di dalam darah dan seterusnya boleh mencairkan darah ke tahap normal. Ini kelebihan yang ada dalam minyak zaitun campur minyak kelapa darah. Dan seterusnya, ya, mereka yang kena stroke, untuk mengamalkan minyak kelapa darah campur habatus sauda. Ini adalah produk yang paling laris di BioRich, ya. Soft gel minyak kelapa darah campur habatus sauda ada 100 biji di dalam ni dan setiap biji mengandungi 500 mg. Untuk pesakit stroke, ya, supaya cepat recover, terbaik ambil 5 biji pagi selepas makan, selepas 1 jam pun boleh, atau sebelum makan pun boleh, ya. Ambil 5 biji pagi, 5 biji tengah hari, 5 biji petang atau malam. Ambil 5 biji. Okay, that's why saya cadangkan supaya anda beli lebih lah, macam ni 3 terus. InsyaAllah kalau amalkan ni, perubahannya sangat cepat. Sebab kita tahu dalam habatus sauda ni dia mengandungi lebih 100 multivitamin dan mineral. Itu kajian daripada para saintis. Ya, antaranya ialah saintis daripada Turki dia buat kajian, dan Jerman mendapati di dalam minyak habatus sauda ini mengandungi lebih 100 mineral. Dan kita juga tahu bahawa Rasulullah SAW ada mengatakan dalam satu hadis, habatus sauda ialah ubat segala penyakit kecuali mati. Jadi tidak sah lagi, kita sangat yakin 100% habatus sauda ini adalah ubat segala penyakit. Dan kalau pesakit stroke itu mengamalkan
habatus sauda campurnya kelapa darah ni, dia akan dapat pergi multivitamin dan mineralnya ke tip-tip urat yang halus tu. Kerana tip-tip ujung urat yang halus itu kadang-kadang multivitamin tak boleh sampai, tetapi subhanallah multivitamin dan mineral yang ada dalam habatus sauda itu boleh sampai ke ujung-ujung urat halus kita yang kecil. Kalau kita lihat mereka yang kena stroke ni, biasanya tempat yang paling sukar ataupun yang paling terkesan ialah kaki. Kerana kaki ni atau jari-jari kaki ni dia lebih paling jauh sekali daripada jantung yang mengepam darah kita. Jadi untuk sampai itu sangat sukar jauh. That's why kaki paling banyak kebal. Jadi insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, jika mengamalkan minyak kelapa darah campur habatus sauda ini, dia dapat improve atau memperbaiki daripada urat-urat kita, kaki kita itu tadi boleh kebas-kebas, akan hilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya pesakit yang terkena stroke berkenaan mestilah completely 100% stop minum gula pasir. Sebab doktor mengatakan bahawa sama ada yang Islam bukan Islam, seluruh dunia bersetuju gula pasir adalah bapa kepada segala jenis penyakit. Jadi kita stop betul-betul 100% completely gula pasir. Jadi macam mana kita nak menikmati manis? Nah, sekarang ini kita ada satu produk pertama di Malaysia iaitu Gula O yang menggantikan gula pasir. Boleh digunakan untuk minuman sama ada teh O, kopi O, Milo ke teh tarik pun boleh masukkan sekali. Dan boleh digunakan untuk masak, untuk buat kuih dan sebagainya. Sedang ceritanya, Gula O ini didesain untuk menggantikan gula pasir, kerana gula pasir itu setengah doktor mengatakan seumpama racun putih. Dia akan menyebabkan inflammation ataupun keradangan di dalam tubuh, terutamanya saluran darah, yang menyebabkan saluran darah itu akan rentan dan seterusnya akan mudahlah LDL, low density lipoprotein, kolesterol jahat itu melekat. Bila dah banyak melekat dekat saluran darah, akhirnya dia akan saluran darah akan kecil dan menyebabkan tekanan darah kita akan tinggi. Ya, dan bila tekanan darah tinggi, jantung kita berdegup macam itu, ya, tinggi dalam keadaan pressure tinggi, dia hari-hari begitu lama-lama dia akan penat, akhirnya akan jadi lemah jantung. Itu punca dia. Di samping ada kesan-kesan lain daripada penggunaan gula pasir, yang gula pasir itu mengandungi 50% fruktosa dan 50% glukosa. Jadi yang glukosa itu kita tahu kalau berlebihan akan menyebabkan kandungan gula di dalam darah kita akan meningkat dan menyebabkan pankreas kita mengeluarkan banyak hormon insulin. Dan hormon insulin ini campur dengan glukos, ya, apabila tidak digunakan, dia akan diubah menjadi fatty acid atau lemak triglycerida yang akan disimpan dalam tubuh. Ya. Jadi satu lagi perkara yang keburukan yang ada dalam gula pasir itu mengandungi fruktosa. Fruktosa ini 50% dalam gula, dan saintis buat kajian hampir 85% fruktosa yang kita ambil daripada gula pasir ini akan di-convert menjadi fatty acid ataupun lemak yang mengakibatkan ramai hari ini penyakit moden yang dipanggil liver cirrhosis. Maknanya hati kita berlemak, dan jika lemak terlalu banyak menyebabkan hati kita kecut dan fungsi liver kita akan terjejas. Jadi pesakit-pesakit stroke ataupun orang yang sihat, bagus completely stop gula pasir, bertukar kepada gula O, kerana gula O ini kalori dia sangat rendah. Untuk secawan 250 ml air untuk manis yang cukup, hanya kita memerlukan 0.5 gram hingga 1 gram, yang mana kalorinya purata di antara 2 hingga 3 kalori sahaja. Kalau 2 hingga 3 kalori satu, untuk satu cawan kita minum dekat mulut ni, belum sampai ke digestive system, dia dah habis lah. That's why FDA mengkategorikan kalau
satu hidangan ataupun percawan kita minum bawah daripada 5 kalori dianggap sifar kalori. Jadi gula O ini ialah bebas daripada sukrosa. So bagus untuk diamalkan. Jadi penyakit-penyakit stroke, diabetes ataupun orang biasa baguslah ya untuk amalkan ini. Dextrosa bagus juga untuk penyakit stroke itu ya. Mengamalkan Genius Up tablet ya. Dalam ni ada 120 tablet. Cara dia ambil 1 hingga 3 biji, kita hisap lah ataupun kita kunyah pun boleh, telan. Kerana di dalam Genius Up ini mengandungi herba yang sangat bagus untuk otak ya. Otak kita ni terdiri daripada 120 bilion neuron cell yang memerlukan tenaga supaya jaringan dia itu, efisiensi dia akan tinggi, akan cekap ya. Jadi di dalam ini mengandungi Bacopa monnieri. Bacopa monnieri ini digelar di India sana sebagai apa dia? Herba otak Tuhan, tonik otak Tuhan yang Bacopa monnieri ini. Jadi saintis-saintis daripada UK telah membuat kajian, memang benar Bacopa monnieri ini sangat bagus untuk kita punya, dan dia akan membanyakkan hormon melanin, okay, melatonin, serotonin di dalam otak kita untuk kita menjadi lebih tenang dan fokus ya. Dan juga di dalam ni ada tocotrienol ya. Tocotrienol ini telah ada kajian dilakukan oleh Universiti Sains Malaysia dan juga Universiti Ohio. Kajian itu mendapati mereka yang berumur di antara 30 hingga 40 dan ke atas ada masalah dipanggil white metallization ya. White metallization ini satu tumpukan putih apabila kita scan menggunakan machine scanner MRI, ini nampak. Jadi mereka yang mengamalkan produk-produk yang mengandungi tocotrienol dalam masa 3 bulan, masalah white metallization itu ataupun pengecutan otak itu yang menyebabkan kita punya brain derived neuropathic factor kita menurun akan dapat diatasi. So ada lagi di dalam ni hazelnut, walnut, kismis, ginkgo biloba. Ada 15 jenis herba-herba terpilih yang terbaik untuk otak dimasukkan dalam Genius Up ini. Jadi mereka yang menghadapi masalah stroke, kita tahu stroke ni antara bahagian yang paling banyak terjejas ialah otak ya, sebab otak ni ialah yang akan mengatur segala sistem dalam tubuh kita. Eloklah ya untuk mengamalkan Genius Up ini supaya cepat pulih, cepat recover daripada masalah stroke itu. Okey, seterusnya terbaik juga ya untuk minum delima collagen. Ini delima collagen tanpa gula ya, tanpa gula. Gula dia apa dia? Boleh gunakan gula O. Ya, ini dia tawar saja campur dengan gula O, dia akan jadi manis, jadi sedap. Dan delima ni dalam ni ada collagen, ada banyak delima ekstrak, ada kulit manggis. Dalam kata lain, ia sangat kaya dengan antioksidan. Dan kita juga tahu delima ni ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita dapat banyak feedback mereka-mereka yang sudah berumur, yang ada masalah saraf, dah tak berapa kuat ya. Apabila mengamalkan delima collagen ni, alhamdulillah tahap kesihatannya, kecergasannya meningkat dengan begitu baik sekali. Jadi delima collagen ini sangat sesuai untuk diamalkan oleh mereka-mereka yang terkena stroke ya. Amalkan pada waktu pagi okey ataupun petang. Satu hari sekali dah cukup ya. Okey ni. Okey, seterusnya ini dia. Antara produk yang paling laris di BioRich iaitu Kopi Nanduk. Kopi Nanduk ni dalamnya ada tongkat ali yang dia punya eurikemanon dia, yield dia 3++ ke atas ya, yang kita menggunakan pokok akar tongkat ali pokok yang 30 tahun ke atas yang cukup tua. Jadi kandungan eurikemanon dia, yield dia 3% ke atas. Dan juga dalamnya ada rancang tembaga yang berfungsi untuk mencantikkan pengaliran darah di dalam tubuh badan kita ya. Dan juga ada terdapat susu kambing.
Kita tahu susu kambing ni antara susu yang terbaik, yang kandungan antioksidan dia tinggi dan oksigen dia pun tinggi, ya. Dan juga herba-herba lain. Tetapi yang paling menarik sekali ialah di dalam kopi Nanduk ini ada gula oat, bukan gula pasir, ya. Maknanya kita minum kopi Nanduk ni sebenarnya adalah kopi Nanduk tanpa gula, tetapi dia manis sebab kita menggunakan gula oat. Jadi kita tidak ada risiko berlakunya inflammation ataupun keradangan diakibatkan oleh gula pasir tadi. Jadi mereka yang terkena stroke bagus sangat, ya, untuk mengamalkan setiap pagi kopi Nanduk ini. Okey, pagi boleh, pun petang, petang pun boleh. Dan seterusnya, of course kita tahu bila kita kena stroke, kita kena selalu urut, sama ada kita minta ahli keluarga kita ataupun tukang urut untuk urut kita. Jadi yang terbaik, gunakanlah lotion lotus ini. Sebab lotion lotus ini antara bahan asas utamanya ialah bunga teratai, pokok teratai itu, ya. Dia mempunyai antioksidan yang tinggi dan kajian menunjukkan dia mampu untuk memperbaiki aliran darah apabila kita gunakan untuk mengurut. Dan juga ada minyak kayu putih, ada macam-macam lagi lah. Dan produk ini memang terbukti sangat berkesan untuk membantu mereka-mereka yang menghadapi masalah kebas-kebas dan sebagainya. Boleh disapukan ke seluruh tubuh. Bahkan kita boleh gunakan untuk sapu dekat kulit kepala kita ini untuk membunuh kutu dan sebagainya, ya. Ini bagus, ya. Boleh untuk urut dan juga boleh untuk membunuh kutu, ya. Okey. Di samping kita gunakan lotus untuk kita urut, kita juga sebenarnya boleh menyapukan minyak kelapa dara ini daripada hujung rambut sehingga hujung kaki, ya, untuk lebih segar, untuk kulit lebih cantik dan untuk membunuh bakteria-bakteria gatal-gatal, fungal ataupun kulat-kulat, panau dan sebagainya dalam dekat tubuh kita, ya. Dekat bahagian-bahagian pelipat yang gatal-gatal pun boleh gunakan minyak kelapa dara ini. Jadi inilah produk yang disyorkan, ya, kepada mereka yang menghadapi masalah stroke, ya, dah kena stroke. Amalkan, ya, produk set yang saya bagi tahu ini. Untuk apa? Untuk supaya lebih cepat pulih, recover, ya. Tapi jangan lupa, mesti ikut nasihat doktor, makan segala ubat-ubat yang dibekalkan oleh pihak klinik atau hospital, ikut aturan yang disarankan oleh doktor. Makanan yang saya sebutkan ini tadi ataupun minuman dan sebagainya atau minyak ini tadi adalah untuk mempercepatkan lagi pemulihan tubuh para pesakit stroke, supaya dengan menggunakan bahan-bahan yang natural, alami ini, ia mudah-mudahan dapat membantu anda pulih seperti sedia kala ataupun sihat seperti sebelum anda kena stroke. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.